Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Masih bersama saya di Kasih Anggara Channel. Langsung saja ke videonya ya. Video kali ini tentang Yunnan Garden dan sekitarnya. Ini adalah kami setelah turun dari bus di depan Yunnan Garden pada episode kemarin. Ini panas sekali ya siang hari ini. Semua bawa payung. Kalau kemarin mau hujan. Nah, daripada hujan, kemarin hujan kita tidak bisa ambil foto malahan. Kami langsung masuk ke Yunnan Garden untuk mencari tempat istirahat. Ini enak air mancur ya? Lokasinya ini sangat luas sekali ya teman-teman. Ada gazebonya, bersih tempatnya, dan juga terdapat berbagai macam jenis tanaman. Menurut saya tempat ini cocok bagi pecinta alam dan petualang. Ini ada janda bolong ya teman-teman. Kok dibakar ini bawahnya? Kami terus berjalan menyusuri taman ini untuk menemukan tempat istirahat. Di bagian depan Yunnan Garden ini memiliki pintu masuk atau pintu gerbang yang sangat megah bergaya Cina ya teman-teman. Selain itu ada beberapa gazebo tempat istirahat. Selain pintu gerbang yang megah di bagian depan, di tengah Yunnan Garden ini juga terdapat tugu bergaya Cina yang juga sangat indah. Di tempat ini banyak sekali para pengunjung yang mengabadikan gambar, video, atau sekedar bersantai menikmati keindahan alam di kawasan tempat ini. Di sini tempatnya sangat luas sekali ya teman-teman. Di sini kita bisa rehat karena tempatnya luas, kita bisa memilih tempat yang kita inginkan, yang sejuk, yang panas. Dari sebelah sini kita bisa melihat bangunan yang sangat megah sekali ya teman-teman. Bangunan itu adalah Chinese Heritage Center. Kemudian di sebelah sini, di depan sana terlihat ada sebuah air terjun yang terkenal, sangat indah, menambah kecantikan kawasan ini. Apa ini Mbak Eli? Aku nggak tahu. Entenan kan? Ini di belakang saya ada air terjun di sini. Cantik ya teman-teman. Kalau kita ambil foto di sini, spotnya cukup cantik, seperti dalam lukisan, indah. Air terjun buatan ini setinggi 5,6 meter mengalir dari Nanyang Lake. Oh, alia 8. Ini ada yang lagi ulang tahun ini ya. April ini siapa? Ada tumpeng. Ini kan kamu. Ada kue. Pokoknya nggak rugi deh kalau liburan kita bisa jalan ke tempat ini. Di sini juga ada kamera CCTV yang beroperasi ya teman-teman. Jadi walaupun di garden juga ada CCTV-nya. Di dekat air terjun banyak juga para pengunjung yang mengabadikan foto. Di tepi-tepi jalan ini juga terdapat kolam ikan ya teman-teman. Di sini saya melihat ada seseorang yang sedang memberi makan ikan berupa roti tawar.
Ikan-ikan itu nampak berebut makanan dari pengunjung tadi. Seperti ini ya teman-teman, pemandangan di Yunnan Garden sangat indah, rapi, bersih, dan sangat teratur. Jadi bagi yang ingin liburan di Singapura, khususnya para pekerja, satu hari bolehlah datang ke sini untuk berlibur di Yunnan Garden ini. Di depan itu ada tangga naik ya teman-teman. Saya ingin coba sampai mana ini nanti tangganya menuju kemana. Di sini juga ada beberapa rambu larangan. Ini saya sudah mulai menaiki tangga. Di sini seperti ini ya teman-teman keadaannya. Ini sebuah tempat yang dikhususkan untuk melihat keindahan Yunnan Garden dari atas ketinggian atau dari tempat yang agak tinggi ya teman-teman. Seperti ini pemandangan Yunnan Garden, sangat indah. Dari sini terlihat ada tulisan Nanyang Lake. Tempat ini dipagar ya teman-teman, seperti jalanan yang dipagar dan berujung di depan itu ternyata. Dan inilah Yunnan Garden dilihat dari atas ketinggian dekat Nanyang Lake dan juga waterfall. Kemudian saya terus melanjutkan perjalanan di dekat Nanyang Lake ya teman-teman. Seperti ini kondisinya, ada jembatan-jembatan yang ada di atas Nanyang Lake yang sangat indah dan juga bersih sekali. Dari sini saya semakin penasaran akan keindahan kawasan ini ya teman-teman. Saya terus berjalan menyusuri Nanyang Lake hingga ke seberang. Nah, ini saya sudah sampai di seberang ya teman-teman. Saya akan mencoba menyusuri tangga itu. Seperti ini model jalannya ya. Menurut saya, kawasan ini memang sungguh luar biasa. Selain kita bisa menikmati berbagai macam flora dan fauna di Yunnan Garden, kita bisa menikmati keindahan waterfall, Nanyang Lake, dan juga bangunan-bangunan yang megah di kawasan ini. Ini ada tulisan School of Humanities. Dan di sebelah sana ada bangunan NTU. Bangunan The Hive of NTU ini sangat unik ya teman-teman. Terlihat sangat megah dan indah sekali. Yang merupakan tempat belajar para mahasiswa Nanyang Technological University. Setelah beberapa saat mengambil foto, menikmati keindahan bangunan NTU, beristirahat di sana, saya akan melanjutkan perjalanan lagi ya teman-teman. Ini ada tulisan Chinese Heritage Center. Tempatnya ini sangat luas sekali, bersih, dan bangunannya sangat megah sekali ya teman-teman.
Di depannya ini terdapat air mancur. Di sini juga banyak orang-orang yang mengambil gambar atau berfoto sambil beristirahat setelah berkeliling di kawasan ini. Selesai beristirahat di atas, saya turun lagi. Luwe njaluk panganan wis. Mangan nek mung wae panganan roti aku rohi, sini sebelah kono tapi. Ini sudah sore ya, teman-teman. Kita sudah lempoh. Sudah sampai ke atas sana melihat pemandangan di Yunnan Garden ini. Kita mau pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nyebrang ade. Nah, iki enek godhong salam yang kene, Rek. CCTV ora ditangkep-tangkep. Oh, aku mesti ditangkep ini kene CCTV on operation nak nyapa ya.